Halo, assalamualaikum, selamat siang, sahabat Frekuensi. Hari ini kita sudah ada janjian dengan Bapak Mustafa Kamal. Nah, posisi kita sekarang berada di Kompleks Kota Bintang. Nah, ini Kota Bintang. Sedangkan rumah Pak Haji Mustafa Kamal itu di Komplek BRI, persis di belakang Kota Bintang ini. Jadi masuknya dari sana kita ke dalam. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau bersilaturahmi, patokannya ini aja. Kota Bintang, ada Telaga Sampiran. Oke, ikutin terus liputannya. Nah, kalau nggak salah, rumah Pak Haji Mustafa itu di sini. Ini yang dokternya anak-anaknya nih. Wah, ini ada masjid bagus nih. Rumahnya dekat masjid ini bagus. Bisa tiap hari sholat di masjid. Nah, sahabat Frekuensi, kita sekarang udah ada di lokasi. Kebetulan Pak Haji Musnya sedang makan siang. Kita biarkan dulu dia makan siang. Nah, ini suasana di sekarang ini. Kebetulan lagi musim hujan. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada rumah ternyata. Aduh. Assalamualaikum Bang Haji. Aduh. Gimana kabar Pak Haji? Sehat-sehat ya? Silakan. Wah, ini sepi aja cuman Bang Haji sendiri nih. Bagaimana nih? Iya, tinggal berdua. Oh, sama nyonya ya? Iya. Oh, aduh. Silakan. Iya, jadi tadi kan saya tanya-tanya ini sebetulnya Komplek BRI apa masuk apa nih Pak Haji yang di alamatnya? Di belakang Komplek BRI. Oh, di belakang ya. Jadi Jalan Swadaya Raya nomor 39. Aha. Kampung 2. Kampung 2. RT 8 RW 2. RW 8 RW 2. Oh ya. Sampurna Bekasi. Jaka Sampurna Bekasi ya. Bekasi Barat. Ya. Oh ya, oke. Okay. Lama juga kayaknya kita enggak ketemu ya. Udah lama ya? Alhamdulillah. Waduh, dari masih BDN dulu. Iya. Wah. Jadi ngomong-ngomong putranya berapa Pak Haji? Putra saya 4. 4 ya. Laki 3, perempuan 1. Oh, paling bontot perempuan. Enggak, perempuan nomor 2. Oh, nomor 2. Iya, ya. Ini yang dokter itu siapa Pak Haji? Anak saya, semuanya anak saya dokter. Oh, semua dokter. Alhamdulillah, dokter semua ya. Pasangannya juga dokter. Oh, gitu. Ya. Waduh. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ini sebagai orang tua udah sukses nih kayaknya. Ya, tapi ya memang perjuangannya lumayan ya kalau gitu ya. Ini mereka ini dia. Oh, ini ya. Maaf Pak Haji, ini yang urutannya dari sini ya Pak Haji, ya, dari kiri ya. Nomor 1. Dari nomor 1 ya. Yang anak Pak Haji, yang laki-laki. Yang laki-laki Dr. Muhammad Arif. Dr. Muhammad Arif. Sekarang di mana dia Pak Haji? Sekarang di Kemenhan. Kemenhan. Dokter tentara ya. Tinggalnya di sini enggak? Tinggalnya di Rawamangun. Di Rawamangun. Istrinya dokter. Istrinya dokter. Waduh. Dokter Kirana Damarjati. Damarjati ya. Waduh, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini yang perempuan anak saya. Oh, yang perempuan. Siapa namanya Pak Haji? Dokter Rahmasari. Dokter Rahmasari. Suaminya dokter juga? Iya. Oh. Dokter Yuri Iranda. Oh iya. Tinggal di mana Pak Haji? Tinggal, nah dia kalau ini tinggal di Komplek BRI di depan. Oh, depan. Komplek nomor 58. Oke, oke. Nah, kemudian yang ke... Ketiga. Tiga, nah Pak Haji yang laki-laki? Laki-laki. Oke, siapa nama Pak Haji? Dr. Muhammad Zaki Abdul Hafiz. Muhammad Zaki Abdul Hafiz. Ini istrinya dokter juga? Istrinya dokter. Waduh, mantep Pak Haji ini. Yona. Ria Pesi. Ria Pesi, orang mana Pak Ji? Orang Awak juga. Orang Awak, oh, kok Ria Pesi? Iya, tapi... ya nama anak sekarang itu ya. Orang pesisir, ya. Kemudian yang keempat ini, yang laki-laki Pak Ji ya? Laki-laki. Ini dokter siapa nih? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Istrinya dokter juga? Dokter juga. Waduh, orang Awak juga enggak? Yang tiga orang Awak, satu orang Jawa. Oh,
iya, yang orang Jawa yang mana? Yang pertama? Oh iya. Dokter Fauzana. Fauzana ya. Iya. Oh ini tinggal di? Di Bambu Apus. Oh nggak ada yang ikut Pak Haji nih? Nggak ada. Waduh pantesan sepi. Coba satu buah sini Pak Haji. Nggak gitu? Oh nggak ya. Oke jadi begitu sahabat Perbensi ini empat orang. Putra ini putrinya. Lagi ngambil spesialis. Oh ini lagi spesialis apa Pak Haji? Spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Kalau ini ngambil bedah kompor. Bedah. Bedah sub bedah. Sub bedah ya. Bedah sub. Yang udah spesialis apa aja nih Pak Haji? Ini Obgyn. Obgyn. Wah Obgyn ini yang rame nih. Obgyn. Iya sebagai kandungan. Kalau yang pertama? Enggak, belum. Masih belum. Jadi itu empat anak saya kan ibunya satu. Oh iya yang ini ibu ya. Wah awet muda nih ibu nih. Gak bisa jadi tanpa mata saya kali ini. Pak Haji kok gak ada di sini? Itu saya. Iya mana? Nomor dua dari kiri itu apa? Oh iya astagfirullahaladzim. Maaf Pak Haji. Waduh mata saya udah jadi mata orang tua nih. Cucu udah berapa Pak Haji ngomong Pak Haji? Cucu mau tujuh. Tujuh? Mau tujuh. Waduh. Jadi masing-masing udah dapat semua belum? Satu yang belum, yang pertama justru. Oh justru yang pertama yang belum ya? Oh iya. Oh, iya. Yang nomor dua mau empat. Yang dua mau empat ya? Empat. Iya. Iya namanya rezeki Allah yang ngatur ya Pak Haji ya. Kita juga nggak bisa. Tiga satu orang. Nah, tiga satu orang ya? Yang nomor empat dua orang. Oh. Jadi ada enam ya. Ada enam. Tapi yang mau tujuh satu lagi hamil yang nomor dua. Iya. Oke, jadi Pak Haji ngomong-ngomong dari tinggal daerah sini udah berapa lama Pak Haji? Oh, dari tahun saya beli tanah di sini tahun 84. 84? Iya. Kita Jogja 83. Oh, setahun setelah Jogja beli ini ya? Iya. Oh iya, saya ingat dulu Pak Haji tinggal di Duren Sawit. Duren Sawit, di Dermaga apa-apa ya? Di tempat kakak. Tempat kakak, oh iya. Oke. 83, wah. Lumayan lama, berapa udah berapa tahun tuh ya? Udah. 40 kali ya? 38 kali. 39 ya. Iya. Kita mulai flashback dikit dari Jogja boleh Pak Haji? Iya. Soalnya awal cerita kita kan dari situ Pak Haji ya. Oke, baik sahabat Perbensi. Saya kenal dengan Pak Haji Mustafa ini ketika kursus analis kredit di Jogja. Dan beliau juga termasuk senior saya. Beliau waktu itu mewakili Jakarta MTR ya, oke Jakarta MTR Unio sebagai analis Pak Haji ya Pak, yeah. Analis ya, ya oke. Nah, Pak Haji, setelah dari Jogja, masih berlanjut ke Haryono atau langsung mutasi? Oh enggak, masih di Haryono. Masih cukup lama ya? Cukup lama ya. Sampai staff? Enggak. Sampai staff ya. Oh ya, oke, dari Haryono ya. Tapi di bagian apa? Analis Pak Haji? Di bagian pemasaran ya kalau dulu. Ya dulu istilahnya pemasaran. Iya. Oh ya pemasarannya. Jadi nah setelah dari situ Pak Haji ke pindah cabang? Hah? Tasikmalaya. Masih BDN. BDN. Masih BDN ya. Jadi tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun 94 ya. Ke Tasikmalaya itu udah staff barangkali ya. Iya. Oke, sahabat. Itu cabang pertama berarti yang Pak Haji ke sana ya. Iya. Oke. Sebagai apa Pak Haji di Tasikmalaya? Sebagai apa ya? Pemasaran ya. Ya, tetap pemasaran ya. AU lah gitu istilahnya. Iya, oke. Kemudian berapa tahun sempat di Tasik Pak Haji? Sempat Tasik saya cukup lama juga karena tahun 2001 saya ke Padang. Oh, mutasi ke Padang. BDN cabang Padang. Iya. Oke. Oh, sempat di daerah ya ke Padang ya. Di Ajisan ya Pak Haji, di mana? Bukan di Indarung. Oh, Indarung. Oh, ya oke. Berapa lama di Padang, Pak Haji? Di Indarung sampai ya, Indarung. 2005 ya. 2005 ya. 2005 saya ke Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Masih BDN ya, belum mandiri belum ya? Oh, sudah. Oh, sudah. Oh, jadi waktu mandiri di Narung berarti? Bukan, di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Oh, oke. Okay. Iya. Nah, 2001 saya mutasinya ke Padang. Oh, 2001. Oh, ya mandiri 2000 ya. 99-2000 ya. 99-2000 ya. Oke.
Jadi waktu itu Nyonya ikut Pak Ji kan, Ikut, ikut semua ya, anak-anak juga ikut. Anak-anak yang sekolah sudah kuliah enggak? Yang sudah kuliah enggak? Oh iya. Jadi ke Indarung, kemudian ke Pakanbaru. Pakanbaru sampai tahun berapa Pak Ji? Sampai pensiun. Oh, pensiun di Pakanbaru? Pakanbaru ya. Oh, tahun berapa Pak Ji pensiunnya? MPP 2009, dulu zaman saya masih kena MPP. Oh, masih ada MPP ya 2009 ya. Pensiunnya 2010. 2010, ya. Nah, dari perjalanan karir seperti itu Pak Ji, kira-kira yang paling berkesan Pak Ji khususnya selama di BDN lah Pak Ji ya. Kalau di Mandiri mungkin, nggak tahu kalau Pak Ji mau cerita juga oke, nggak masalah. Tapi yang khususnya di BDN nih, gimana yang kesan-kesan yang Pak Ji nih? Masih ketemu sama Pak Nadab-Gab, saya kadang-kadang kalau PG BDN itu beliau suka hadir juga. Saya pernah satu flag sama dia. Iya. Oh, Pak Nadab saya kenal, pernah di Pulau Gadung tuh Pak Ji. Oh, Pak Nadab, iya, masa mereka Pak Nadab masih sehat kok. Masih sehat. Ya. Iya. Iya, Pak Nadab-Dab ya. Jadi selain itu siapa Pak Ji? Yang pejabat-pejabat BDN lah. Langsung ke Tasik, ke sini. Oh. Jadi udah dengan orang BDN-nya udah. Di Tasik masih BDN kan dua. Di Tasik masih BDN. Nah, siapa Pak pejabatnya Pak Ji yang masih? Pejabatnya waktu itu Pak Bambang Suhadi, kepala cabangnya. Oh, kepala cabangnya. Masih ada. Udah almarhum baru, ya. Baru ada setahun yang lalu lah. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya di sana semua PPS waktu itu. Oh, sebagian besar ambil PPS. Pimpinan-pimpinannya ya. Dulu kan ada kepala cabang, wakil kepala cabang bidang administrasi, wakil kepala cabang bidang pemasaran. Saya langsung jadi kepala cabang dulu. Iya. Pak Ji nggak memutuskan PPS, nggak? Nggak, emang masih ada waktu lah saya pikir. Iyalah. Nah, sabar frekuensi. Ada satu hal saya tidak bisa lupakan dari Pak Haji Mustafa ini adalah ketika saat kami ada waktu jeda, apakah itu waktu itu libur panjang atau apa, saya juga lupa. Itu kita kembali ke Jakarta itu. Jadi disiapkan mobil oleh Pak Hambarjan namanya itu yang tempat kita nginap di mesnya dia, pemilik mes. Ya, sebagian servis dia barangkali. Nah, kita ke Jakarta. Waktu itu cukup banyak pesertanya. Ada Pak Wayan, ada Winaryono, ada Edi Suwarno, ada saya sendiri, ada Agus Sujadi, siapa lagi, Pak Mustafa sendiri. Nah, waktu itu dalam perjalanan, Pak Haji Mustafa ini dengan PD-nya minta mengambil alih komudi. Jadi dia minta dia yang bawa sampai ke Jakarta. Wah, kita tadinya kita ketir juga, apa bisa dibawa nih? Nah, sekarang kita tanya ke beliau, kenapa dulu beliau memutuskan untuk membawa mobil ke Jakarta. Pak Ji, masih ingat kejadian itu Pak Ji? Waktu kita liburan itu Pak Ji? Kayaknya supir kita kan supir Jogja. Iya. Orang Jogja, jadi kayaknya kok ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Iya, iya. Udahlah saya ambil kemudian. Oh iya, Pak Haji ngerasa nggak sabar gitu ya. Iya, betul. Itulah, alhamdulillah sampai ke Jakarta ya. Iya. Pulangnya langsung saya juga yang bawa. Oh iya, pulang balik ya. Pulang balik. Tapi Pak Haji tahu, jalan dari sana tahu ya? Tahu. Tahu ya? Oh, udah sering juga bolak-balik Jakarta? Kan anak saya kan, adik-adik saya kan sekolah di Jogja. Oh, gitu. Iya. Kita suka ke Jogja juga dulu. Iya, tapi kita begitu awal-awal kan agak ragu Pak Haji. Tapi begitu Pak Haji udah bawa di atas 5 menit pertama, kemudian over-over giginya udah oke, udah kita sih tenang aja udah. Tapi yang lucunya waktu kita pas di Jogja, pas kita mau kuliah itu kan, terlambat itu. Kita jalan, kita perbuatan itu kita terabas. Oh, iya. Kita terabas, tangkap kan sama polisi itu. Oh. Nah, kan ingat nggak itu di dekat Bethesda itu di simpang jalan itu. Oh. Kita masuk ke polisi, kita bilang,
karena udah telat gitu, jadi minta maaf. Oh iya 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 iya. Ya. Akhirnya dia dibebaskan juga sih. Iya iya. Karena kita minta maaf, kita mengaku salah gitu. Iya iya. Tapi memang Jogja penuh kenangan. Di dengan Pak Haji apa kira-kira yang paling berkesan dengan Pak Haji di Jogja? Jogja itu emang kota ini ya. Buat orang belajar tuh emang cocok lah ya. Di sana itu emang apa? Disebut kota pelajar. Kota ya, pelajar ya. Ini saja itu. Iya iya. Makanan iya. Makan juga murah kan. Iya iya. Tapi kalau kita memang waktu di sana dijamin ya. Dijamin. Ya. Kalau kita waktu pas pengen jajan-jajan itu pengen keluar gitu kan? Iya iya. Ya. Karena memang murah-murah. Katanya sampai saat ini murah. Ya sampai saat ini ya. Sampai sekarang ini murah, masih murah. Iya iya. Jadi Pak Haji mungkin sering nongkong ke Malioboro itu ya, Pak Haji. Ya, main-main di sana. Teman kan jalan. Ya, gitu kan. Iya. Iya itu benar-benar. Saya kan satu kamar dengan Pak Tanamas tuh dulu. Oh, Tanamas Jumadi. Ya. Oh, iya. Sering kontak Pak Haji dengan Pak Tanamas? Ada, kalau sama Tanamas. Ada ya? Sekali ada. Oh, iya. Nah, mengenai pendidikannya sendiri Pak Haji, gimana menurut Pak Haji? Ya, sangat bermanfaat. Bermanfaat Pak Haji ya. Ya. Bermanfaat untuk kita pekerjaan kita sebagai analis gitu kan. Betul di apa namanya? Dikumpas tuntas gitu kan. Iya. Memang di foras betul Pak Haji ya. Satu buku yang 5 bab ya. Untuk 5 hari ya. Ya. Kemudian bacaan yang seminar-seminar. Ya. Kita cuma kerja ngikutin belajar cuma sampai jam 12. Ya. Pulang cuma dikasih tugas untuk mengerjakan tugasnya sampai tengah malam gitu. Ya. Terasa ya Pak Haji ya? Iya. Jadi saya lihat teman-teman yang waktu itu enggak bisa ngomong. Selesai Jogja pada pintar ngomong semua Pak Haji. Iya, termasuk Pak Haji. Jadi banyak lah manfaatnya Pak Haji ya. Kita dulu ada juga Sri Mulyadi, kalau nggak salah kan? Oh ya, Bambang Sri Mulyadi. Sering ketemu Pak Haji? Enggak ya, kalau Pak Basiran Gobel, enggak juga ya. Pak yang ujung pandang siapa Pak Haji? Abu Bakar Olong. Abu Bakar. Ya. Pernah sekali kontak, pernah. Pernah dia ngirim ikan cikalang gitu. Oh, iya. Nah, kalau yang di Pekanbaru kan sempat terakhir Pak Haji ya. Ada yang murni nah emang sempat ketemu? Ketemu. Oh, ketemu. Pekanbaru ketemu. Iya. Bumpunya Nazarudin. Iya. Ketemu dua-duanya? Ketemu. Wih. Tapi murni udah almarhum ya. Saya lihat namanya di... Siapa ya? Murni. Jadi murni. Saya pernah baca namanya di majalah ini. Yang Murni yang meninggal ya? Ya, Murni yang meninggal. Satu lagi siapa namanya? Nazarudin. Nazarudin. Oh ya Pak Haji, tadi kan Pak Haji anaknya 4 ya. 4 kedokteran dan semua alhamdulillah lulus. Iya. Ya, mungkin sahabat provinsi juga ingin tahu Pak Haji. Ini dapat beasiswa atau kuliah di negeri atau di swasta Pak Haji? Mungkin Pak Haji bisa cerita sedikit mengenai anak-anak Pak Haji. Ya semuanya di swasta sih. Oh swasta Pak Haji? Swasta semua. Oh. Ya anak pertama ini yang ini. Anak pertama yang ini. Oh ya? Di Yarsi. Yarsi? Oh iya. Yarsi. Anak kedua, ketiga, keempat tuh di Trisakti. Trisakti. Waduh. Ternyata Trisakti itu sebetulnya lebih murah daripada Yarsi kalau menurut saya. Oh gitu? Iya. Makanya kami ke Trisakti semua kan anak-anak itu. Iya. Lebih murah di mananya Pak Haji? Apa di... Biayanya. Oh. Biayanya lebih murah. Kan ke dokter kan biasanya biaya praktek bedah-bedah mayat itu yang mahal katanya Pak Haji ya? Atau enggak? Di mana biayanya yang suka mahal itu Pak Haji? Biaya masuknya ya, masuk sama biaya kuliahnya. Oh biaya kuliahnya? Semesterannya. Semester. Ya. Iya. Gimana perjuangannya Pak Haji tuh? Iya. Mensiasatinya makanya, supaya. Makanya kadang-kadang teman saya tuh bilang, bingung juga kata dia. Kenapa bingung? Saya satu aja repot, dibilang gitu kan. Bukan di kedokteran lagi gitu. Pak Mus katanya empat-empatnya di kedokteran, gimana tuh? Ya kan kita kan prihatin. Iya. Karena saya juga kan gak banyak nuntut. Iya. Kos-kosannya juga murah-murah kan gitu. Mm-hmm. Kan itu tergantung aja saya bilang gitu. Iya. Kasih contoh sama yang nanya sama saya itu teman saya. Karena beliau udah gak ada. Dia bilang,
anak bapak kalau kos berapa? Dia bilang 1,5 juta, kata dia. Hmm. Anak saya itu 1,5 juta, itu 3 orang. Saya oh. Bilang, yang 500-an kan? Aha. Sama aja kan, berarti untuk biaya 1 orang. Saya oh iya. Yeah. Kan? Sama aja, sebetulnya manage keuangannya aja sebetulnya. Iya, iya, iya. Sama. Iya, iya. Jadi kalau kedokteran lebih lama apa enggak ya kuliahnya Pak Ji? Enggak. Enggak. Oh, sama aja. 4 tahun ya. Ya. Hah? 3,5 tahun. 3,5 tahun udah selesai. Oh. Iya, iya, iya. Paling lama ya 8 semester SKD-nya. Oh. Tapi rata-rata mereka 3,5. 3,5 selesai ya. Wah, alhamdulillah. Sama itunya koasnya 100 minggu, hampir 2 tahun lah. Jadi 6 tahun itu dokter umum. 6 tahun dokter umum ya. Iya, iya, iya. Iya. Pak Haji, dulu kan pensiun di Pekanbaru kan ya? Betul, ya. Kemudian gimana? Ada kegiatan apa di Pekanbaru atau Pak Haji langsung ke Jakarta? Gimana nih kan maksudnya? Enggak, saya kan kita kan dulu dapat MPP. Oh, MPP ya, oke. Okay. MPP itu saya kenal sama orang Pemda, dia bilang sama saya bikin aja BPR bisa nggak BPR, dia bilang gitu kan. Ya, saya bilang ya bisa, saya bilang gitu. Nah, makanya kita buatlah waktu itu BPR, namanya BPR Dana Niaga. Oh, dari awal buat baru ada ya? Dana, ya. Oh. BPR Duta Perdana. Itu saya jadi direktur utamanya. Iya, iya, iya. Setahun berjalan, saya izin, saya mau pulang ke Jakarta, saya bilang gitu. Ya, pensiun saya kan, pulang ke Jakarta. Ya, dikasih izin lah saya pulang ke Jakarta. Lama di Jakarta, ada yang nawarin, mau nggak jadi kerja di BPR? Oh, BPR lagi. BPR juga. Oh, iya, iya. Di BPR Cibitung. Oh, iya, iya. Kalau di situ saya jadi direkturnya. Iya, iya. Pertama saya jadi direktur di Cibitung. Nggak tahu kenapa saya berhenti juga sana. Setahun atau dua tahun lah, kalau nggak salah. Iya, iya, iya. 2 tahun saya berhenti. Saya kerja di konsultan. Oh, konsultan. Setelah dari BPR itu? Sebentar, kontrak 6 bulan. Oh, di konsultan. Konsultan kontrak 6 bulan, konsultan service excellent. Oh, mengenai pelayanan ya. Karena saya kan dari Bank Mandiri, dia tahu kan. Itu untuk kerja di BTN, konsultan untuk melihat service di BTN. Iya, iya, iya. Setelah selesai itu baru saya berhenti. Lama ada yang ngajakin lagi, karena pengen kerja juga, kerjalah saya di BPR Dana Niaga di Tangerang. Oh, BPR lagi? Di Ciledug. Oh iya, 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 iya. Maaf Pak Haji, saya potong, BPR itu kan ada syaratnya ya untuk bisa jadi ini ya, ada sertifikasi atau apa nama istilah Pak? Oh iya, namanya sertif gitu. Oh, sertif. Sertif. Yang dikeluarkan oleh Indonesia. Iya, iya. Pak Haji ikut, itu ada trainingnya gitu Pak Haji? Ada. Pak Haji pernah ikut itu ya berarti pernah ya? Pernah ikut, ya. Oh. Itu trainingnya di Puncak itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya. Oh, iya, oke. Waktu awal itu saya di BTR kan baru. Oh. Iya, iya, mereka dulu. Oh, iya, iya, iya. Kalau nggak ada itu nggak bisa jadi direksi BPR. Nggak bisa jadi direksi, ya. Ini persyaratannya ya. Iya, oke, oke. Setelah itu di Dana Niaga sampai akhir 18 ya, sampai akhir 2018, awal 2019 saya mengundurkan diri. Sampai sekarang sudah nggak kerja lagi. Jadi sekarang ini apa aktivitas hari-hari Pak Haji? Aktivitas ya apa namanya? Ya, ngeliat cucu. Cucu lah ya. Dekat sini kadang-kadang pergi mana ke ngeliat cucu lah. Oh, iya, iya.
apalagi anak-anak rumahnya masing-masing ya, tinggal muter aja udah. Iya. Iyalah. Oke Pak Haji, kira-kira apa nih? Makin lama rekan berpensi kan makin berkurang nih. Iya. Nah biar maksudnya biar semangat nih Pak Haji. Maklumlah di antara kita kan udah ujur semua nih, ya. Biar tetap semangat apa kira-kira masukan dari Pak Haji nih? Iya, kita tetap bersyukur lah ya. Iya, intinya bersyukur Pak Haji. Bersyukur, ya. Sabar. Kita memang sudah tua, tapi nggak boleh bilang saya sudah tua juga nggak usah. Nggak usah. Ya. Begitulah, itu kan berjalan dengan sendirinya. Iya, iya. Iya. Kita mohon sama Allah diberi kesehatan. Iya. Kita selalu bersyukur apa yang kita terima, ya itu yang terbaik untuk kita. Itu kita syukur saja. Gitu. Syukurin saja. Ya menjalani hidupnya ya enjoy aja lah Pak Haji. Enjoy aja. Iya, iya, iya. Jangan terlalu banyak pikir yang macam-macam lah gitu ya. Iya, kalau masalah itu pasti ada. Pasti aja, ada ya. Kalau udah pensiun ada aja. Iya, yang harus apa? Yang harus di atas itu ada aja gitu. Iya. Oke. Kalau kegiatan sosial keagamaan ada Pak Haji ngisi-ngisi waktu kita? Oh, ada. Saya Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Setu. Setu di mana sih Pak Haji? Setu bukan di daerah sini bukan. Setu di Cijengkol. Oh. Nah, di Grand Wisata tuh Mas. Grand Wisata ya Bantar Gebang sana Pak Haji ya? Iya. Ya, oke. Saya di sana saya tiap hari Jumat tuh pasti saya ke sana. Oh. Nah, minimal sekali seminggu saya ke sana. Ke sana ya. Kok bisa yang jauh begitu Pak Haji? Gimana cerita ada sejarah? Kebenaran masjid itu kepunyaan yayasan milik ponakan istri saya. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi dia bilang, "Dah tolong deh dilihat-lihat katanya diurus masjid di sana." Ya udahlah. Saya pergi lah ke sana. Iya. Saya bilang enggak bisa setiap hari. Iya. Ya minimal adalah dalam seminggu itu sekali minimal. Iya. Minimal apa memberi masukan ya Pak Haji ya. Iya. Wah, alhamdulillah itu ladang amal kita juga tuh Pak Haji. Nah, sabar perpensi. demikian tadi bincang-bincang kita, silaturahmi kita dengan Pak Haji Mustafa Kamal. Pak Haji ini terima kasih banyak nih Pak Haji sudah mau menerima kita nih. Sebenarnya banyak lupa ya. Oh, banyak lupa Pak Haji ya. Lupa ya perjalanan kita. Ya. Iya. Jadi harapan kami semoga Pak Haji Mustafa Kamal tetap sehat selalu Pak Haji. Ya, seperti yang tadi Pak Haji nasihatkan, kita memang harus enjoy aja menikmati sisa hidup kita ini. Iya. Ya gitu maksudnya. baik Pak Haji, ya. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.